maka meningkat lagi, bukan hanya mendakwahkan meniru dengan tauhid, bukan mendakwahkan itu untuk hanya sekedar hukum syarak, tetapi sebenarnya menghilangkan kecintaan hati itu kepada selain Allah, mencintai dunia, kefasikan, kenifakan, kebaliman, kesyirikan yang tumbuh dari panyaki-panyaki itu manjilo, yang tumbuh dari panyaki-panyaki itu bacaka, yang tumbuh dari panyaki-panyaki itu menjelekkan orang lain, memfitnah istilah ini. Itu hanya satu-satunya cara hari ini kalau pemerintah mau mendatang, kita mau satu way, yaitu tauhid irfani atau tauhid sufi. Tauhid irfani dan tauhid sufi itulah rentetan panjang di dalam sejarah Islam yang diperjuangkan oleh warasatul anbiya, oleh ulama-ulama yang mewarisi atau yang mewariskan. Kalau mewarisi apa yang diwariskan oleh baginda itu, yaitu kepada Allah, harus kepada Allah. Jadi itulah di mana ini posisi kita sebagai kata ulama arada an qarifa kata kainnya fadzur ila mariti munafi. Kalau kamu ingin tahu di mana posisimu di sisi Allah sekarang, maka perhatikanlah di mana keberadaanmu hari ini Allah tempatkan. Kalau kita itu mantan yo maleh, berarti tanda Allah tidak suka kepada kita. Kalau kita mantan tinggal semaya, mantan basaka, bahkan Fudel al-Iyad mengatakan bahwa segalanya dengan keimanan. Keimanan nyama tidak cukup dengan keimanan akidah. Harus keimanan yang dibawa, yang didakwahkan oleh ulama sufi, yaitu ma'rifat dzat atau tauhid yang fani. Tidak ada yang lain hanya Allah. Dengan kekuatan iman seperti itulah kita bisa menerangi, bisa kehadiran kita melakukan ibadah yang baik, bisa kita taat yang baik. Inilah momen Maulid Nabi yang kita pakatan terketek sampai apa yang mengatakan nama Bali blender atau memilih saruk. Aku pikir ini akan ada wali-wali nangro yang setia dan saudagar-saudagar yang setia seperti Bang Haji Mirwan baru sampai kemarin tempatnya menyumbang bel rezeki benar 10 juta alhamdulillah. Ikhlas saudagar kita, Gang Kayu kita, wali nangro kita, dan yang perlu tenaga yang nak coba kepikiran karena baru tenaga jadi sangat dibutuhkan untuk memperjuangkan tauhid yang fani kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.